sukses dalam penyelenggaraan mereka. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau berterima kasih dulu kepada PT Sukun Indonesia ini yang pada tahun ini menjadi sponsor utama One Ride di samping juga dengan sponsor lainnya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Karena dengan dorongan, dengan sponsorship ini, dengan dorongan ini tentu kiat-kiat atau yang apa yang kita cita-citakan untuk kita perbuat bisa lebih terwujud. Tapi ketika pertanyaannya apalagi untuk mengulang 2023 yang telah kita laksanakan, kita ingin bekerjasama dengan One Pride Kobe, ingin menjadi suatu wadah untuk memberikan suatu jenjang karir kepada fighter-fighternya untuk dapat berkiprah tidak hanya di ajang One Pride secara nasional, tetapi juga ke internasional. Bagaimana caranya dengan kita melakukan kerjasama dengan berbagai promotor-promotor luar. Seperti tahun lalu kita sudah melakukannya juga dengan Brave, ya tahun ini juga ada dengan dua promotor Cina lainnya. Selain juga kita juga akan mengirimkan 5 orang daripada Fighter One Pride untuk mengikuti Road to UFC seperti tahun lalu juga, yang tahun lalu melahirkan JK. Kita berharap mudah-mudahan dapat melahirkan JK-JK lainnya, tetapi apapun itu untuk Indonesia kita akan memberikan dukungan. Kalau untuk agenda dari Kobe sendiri, apakah ada agenda internasional? Ya. Tadi saya melihat agenda disampaikan juga, ya ada agenda internasional yang kita memberangkatkan fighter-fighter kita untuk bertarung di Cina, juga sebaliknya fighter-fighter Cina untuk bertarung di Indonesia pada event nantinya di Bali. Itu merupakan rencana kita tahun ini, dan mudah-mudahan akan semakin banyak dari fighter-fighter kita semakin berkembang dan berkembang internasional. Pertimbangannya memilih Cina sebagai loncatan setelah sukses sebelumnya dengan Brave ya Pak ya? Iya. Apa sih yang sekarang memiliki Cina Satu ke Cina juga kan sama-sama di Asia juga ya. Tapi kalau kita melihat dari tingkat ya, kita akan bisa banyak belajar dari Cina, mengetahui olahraga MMA di sana itu sudah sangat berkembang. Nah, kita niatnya untuk ke sana tentu perlu step by step. Tentu dengan ada dukungan dari PD Sukun, dari KPC juga, dari Energi Mega Pesada, dan seluruh stakeholder, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang sudah dicapai Cina sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.